Cerita dimulai ketika Mario memulai pekerjaannya sebagai tukang pipa saluran air di Brooklyn, Amerika Serikat. Dia bertugas untuk memperbaiki saluran air di bawah tanah. Dia tidak bekerja sendiri, Mario ditemani oleh saudaranya Luigi. Suatu hari saat bekerja, Mario dan Luigi dibawa mengarungi sebuah pipa misterius. Keduanya dibawa ke sebuah dunia yang benar-benar baru, sekaligus penuh dengan keajaiban. Di tengah perjalanannya, Mario terpisah dari Luigi. Mario terdampar di dunia penuh jamur, sedangkan Luigi terdampar di dunia gelap yang mengerikan. Disitulah Mario memulai misi perjalanannya untuk mencari saudaranya. Dia pun bertemu dengan Todd, yang merupakan salah satu penduduk dari kerajaan jamur. Todd menawarkan bantuan kepada Mario untuk mencari Luigi yang kemudian disetujui oleh Mario. Mario juga bertemu dengan Princess Peach yang menguasai serta memimpin kerajaan jamur. Princess Peach menjelaskan kepada Mario jika Luigi terdampar di Darkland, tempat mengerikan dan kejam. Darkland dipimpin oleh Bowser dan juga dipenuhi dengan prajurit kura-kura yang jahat. Bowser memiliki tujuan untuk mengambil alih semua kerajaan, termasuk kerajaan jamur. Saat itulah Princess Peach membantu Mario, kemudian mereka melakukan kerjasama untuk mengalahkan Bowser. Dengan bantuan Princess Peach, Mario mulai menjalani sebuah pelatihan untuk mengatasi kekejaman Bowser dan para prajuritnya. Bantuan dari Princess Peach itu membuat Mario kini memiliki sebuah kekuatan di dalam dirinya. Tidak hanya itu, Princess Peach dan Mario juga melakukan sebuah aliansi dengan Donkey Kong dan pasukannya. Mereka semua bekerja sama demi melindungi orang-orang yang mereka sayang. Setelah berhasil membentuk aliansi, mereka mulai menyerang Bowser hingga terjadi sebuah pertempuran yang hebat. Di tengah-tengah pertempuran, akhirnya Mario bertemu dengan Luigi. Mereka berdua menyatukan kekuatan untuk menghabisi Bowser dan pasukan kura-kuranya. Setelah Bowser berhasil dikalahkan, dia ditahan di sebuah penjara. Pada akhir cerita, Mario berhasil menyelamatkan Luigi. Sementara Princess Peach dan Donkey Kong berhasil melindungi kerajaannya.